warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat, tak ada perempuan yang saya kasihi, semalam saya berada di Kuala Lumpur. Hari Senin saya ke Kuala Lumpur dan saya telah ditemui oleh 6 orang peguam dan beberapa kumpulan NGO yang menunggu kedatangan saya di Kuala Lumpur dan mengadakan perbincangan selama 4 jam setengah mengenai keadaan orang Islam dan kedudukan Islam dalam negara pada waktu ini. Dan hari Selasa pagi saya telah dipanggil oleh Sultan Perak untuk memberikan taklimat mengenai apa yang sedang berlaku pada orang Islam pada waktu ini. Kemudian saya telah dipanggil kepada Majlis Gajah-Gajah pada jam 11 pagi menghadap semua gajah-gajah, dan saya juga telah memberi taklimat pada Majlis Gajah-Gajah mengenai bahaya yang sedang dihadapi oleh umat Islam pada waktu ini. Saya telah menceritakan mengenai keadaan orang Islam dan ancaman yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Pada waktu ini ada satu kes sedang dibicarakan menunggu keputusan, yaitu kes Lina Joy. Kes Lina Joy ini yaitu seorang Melayu namanya Azlina binti Jelani yang telah memeluk agama Kristian dan berkahwin dengan seorang Hindu yang beragama Islam dan beragama Kristian. Dia telah memohon kepada mahkamah supaya namanya ditukar kepada Lina Joy, dan agamanya dipadam. Tapi Jabatan Pendaftaran Negara tidak dapat memadam agamanya dalam kad mengenang karena tidak ada perintah daripada pihak mahkamah syariah. Dan dia telah mencabar ke Mahkamah Persekutuan dalam bab 11.1 perlembagaan yang mengatakan bahawa setiap individu, tiap-tiap orang rakyat Malaysia berhak untuk memilih agamanya sendiri. Dan ini telah dibicarakan di hadapan 3 hakim Mahkamah Agung, yaitu Ketua Hakim Negara, seorang lagi hakim seorang Melayu, dan seorang hakim beragama Kristian. Kalau sekiranya kes ini dia menang, maka agama Islam akan hancur. Kuasa raja mengenai agama Islam akan hilang. Kuasa mahkamah syariah tidak boleh dipakai. Dan orang Islam tidak boleh memaksa anaknya sembahyang. Tidak berhak lagi mengutip zakat. Ya? Karena tiap-tiap orang boleh mentafsirkan Islam mengikut kehendaknya. Itulah akibat daripada kes ini. Malangnya, Orang Islam tidak prihatin, sehingga dalam perbicaraan itu Majlis Agama Islam Milah Sekutuan melantik peguam untuk menentang kes itu, tapi majlis itu sendiri tidak menghantar orang pun untuk datang merhatikan kes itu. Tapi pihak agama Kristian, agama Hindu, Bengali, Buddha
telah menghantar peguam-peguam masing-masing dengan NGO mereka semua hadir dalam mahkamah. Di samping dihadiri oleh kedutaan Amerika, Kanada, Australia dan lain-lain. Yang paling pelik yaitu peguam-peguam pemerhati ini dibenarkan oleh mahkamah untuk juga berhujjah, dan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah mahkamah di dunia. Jadi hal ini amat berbahaya, amat berbahaya. Jadi itulah yang telah diberitahu kepada saya, dan saya telah memberi laporan kepada pihak, kepada Majlis Raja-Raja yang tersentak dengan keadaan ini. Itu satu hal. Jadi semalam pun semua NGO Islam telah bermesyuarat. Tapi apa yang dapat kita lakukan, kerana benda ini telah berlaku dalam, telah dibicarakan dan hanya menunggu keputusan oleh mahkamah. Saya telah bincang juga dengan peguam negara, dan peguam negara juga dipanggil oleh Majlis Raja-Raja. Peguam negara juga mengatakan kita hanya dapat tunggu keputusan. Inilah keadaan yang paling berbahaya dan paling dahsyat. Seolah-olah sekarang telur di atas di hujung tanduk. Inilah keadaan yang paling bahaya sekali. Kemudian saya juga telah membangkitkan masalah yang dihadapi oleh orang Islam daripada ancaman gerakan-gerakan Hinduisme, gerakan-gerakan Kristian dan gerakan-gerakan agama lain. Namun yang paling berbahaya kepada umat Islam ialah gerakan Hinduisme dan Kristian. Tuan-tuan sekalian, saya juga telah dihubungi oleh seorang yang telah mengatakan ianya telah masuk Kristian dan telah menjadi seorang perempuan, menjadi nun bertayah untuk agama Kristian di seluruh Malaysia. Dan dia telah menceritakan ramai wanita-wanita Islam dan juga pemuda-pemuda Islam yang telah memeluk agama Kristian, dilatih secara mendalam kenan Kristian di Singapura. Identiti mereka juga telah ditukar dan sedang bergerak cergas untuk mempengaruhi orang-orang Melayu kepada agama Kristian. Tapi alhamdulillah wanita ini telah melarikan diri setelah begitu lama bekerja untuk orang Kristian dan telah kembali kepada Islam, bersedia untuk berjumpa dengan saya dan menunjukkan bukti-buktinya. Bahkan pada waktu ini ada dua gereja orang Melayu di Kuala Lumpur. Gerakan kegiatan Kristian begitu kuat mempengaruhi orang Islam. Dalam salah satu di Brickfield, satu gereja yang mengadakan makan tengah hari percuma pada tiap-tiap hari Jumaat pukul 1 untuk pemuda-pemuda Melayu yang lepak. Ratusan pemuda Melayu ini datang ke gereja itu makan pada tiap-tiap tengah hari Jumaat supaya mereka leka daripada pergi ke masjid untuk menunaikan waktu Jumaat. Saya telah menyebutkan bahawa hampir 250 ribu orang-orang Islam yang telah murtad. Tapi saya telah dicabar oleh menteri. Saya telah dicabar. Saya telah memberitahu kepada Majlis Raja-Raja, dari segi fakta memang saya tak dapat tunjuk, karena Mahkamah Syariah tidak pernah merekodkan atau membenarkan orang murtad. Maka karena itu tidak ada rekod dalam Mahkamah Syariah. Tapi apa yang sebenarnya berlaku, yaitu yang telah memeluk agama Hindu saja mengikut perjangkaan India Muslim sendiri hampir 100 ribu. Bahkan mengikut laporan polis, belia-belia wanis kita yang telah mengikuti atau masuk dalam kumpulan black metal, yaitu memaki Tuhan, memuja iblis, memuja syaitan, seramai 14 ribu atau 13 ribu.
dan yang mengikuti Ayah Pin, mengaku Ayah Pin itu Tuhan, ada 13,000-14,000. Jadi semuanya ini saja sudah cukup untuk membuktikan kebenaran hal ini. Dan ini telah diberitahu pada saya sebelumnya. Waktu itu saya bercakap dengan lantang untuk mengingatkan orang Islam. Dalam dalam pendangan ini, pihak raja-raja telah membangkitkan apa peranan masjid, apa peranan pegawai-pegawai masjid, imam-imam, ya, pengurusan masjid. Kenapa tidak berjaya membendung perkara ini? Sedangkan masjid telah dibina dengan begitu baik, dengan begitu cantik. Undang-undang telah dibuat supaya masjid dijaga dengan baik dan ajaran Islam dipelihara dengan baik. Tapi kenapa keadaan ini makin berlarutan? Peguam negara telah menyatakan berbedanya di antara orang Islam dengan orang-orang Kristian ialah bahwa padri-padri itu menunggu kedatangan orang-orang jamaah mereka ke gereja pada tiap minggu di pintu masjid, menyambut kedatangan mereka dan mempersilakan mereka masuk ke gereja dengan manis muka. Kemudian mereka membuat khutbah, memberi nasihat yang cukup baik, dengan begitu sekali, dengan begitu terancang, dengan begitu profesional, sehingga orang yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh mereka. Setelah habis juga, padri-padri ini akan duduk balik di pintu gereja yang mengucapkan selamat jalan kepada yang datang. Kemudian mereka mengambil tahu akan berapa nama orang-orang Kristian itu, kiranya ada bermasalah dan sebagainya, mereka akan datang menasihati mereka dan menolong mereka dalam apa bentuk yang boleh ditolong. Inilah yang menarik bagi orang-orang Kristian sehingga mereka terikat dengan keadaan itu. Berbeda dengan kita di masjid. Masjid kita hari Jumaat datang pun katanya tak kelihatan pegawai agama. Kemudian apabila datang pun masuk ke dalam masjid waktu berkhutbah, khutbahnya juga tidak menarik. Khutbahnya tidak menarik. Kadang-kadang telah disampaikan dengan cara yang tidak profesional. Ya. Orang tidur lebih banyak daripada orang mendengar. Tidak tertarik dengan cara penyampaian dan sebagainya. Kemudian selepas daripada habis sembahyang Jumaat, belum sempat lagi habis salam yang kedua, sudah menunggu pekat tinggal balik lagi. Semua pekat lagi daripada masjid. Jadi ini keadaan seolah-olah datangnya itu hanya terpaksa. Mungkin takut dikata orang atau takut diambil tindakan undang-undang. Itu saja yang menarik, yang menyebabkan mereka datang ke masjid. Saya telah memberi jawapan. Saya kata, saya bersetuju bahwa pengurusan masjid tidak dilaksanakan dengan secara profesional. Itu saya bersetuju, saya kata. Tapi masalah datang ditunggu, Islam meletakkan lain cara. Hari Jumaat itu hari ibadat. Digalakkan orang datang dengan cepat ke masjid dan beriktikaf di dalam masjid. Tapi juga selepas sembahyang itu tidak digalakkan segera balik. Digalakkan mereka berjumpa di antara satu dengan lain. Itu yang dikehendaki di Rusia. Dan ini dilaksanakan di negeri Cina. Negeri Cina, kalau kita pergi ke sana, saya telah pergi dan saya telah dua kali menghadiri sembahyang Jumaat di negeri Cina. Dari awal lagi masjid itu telah penuh. Kemudian selepas sembahyang, tak ada siapa yang bangun. Diam saja selepas itu. Akhir sekali, bila imam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa amin. Amin. Sampai habis. Bila habis itu,
maka bangkit, ya, mereka itu dalam mazhab Hanafi, ya. Jadi bangkit keluar di halaman masjid. Di situ semua bersalam di antara satu dengan lain, bertegur sapa, bertanya khabar. Habis semua sekali dah bertanya khabar itu, barulah masing-masing balik ke rumah. Maka kerana itulah 70 tahun ditekan oleh komunis, ya, 70 tahun mereka tidak dibenarkan membaca Al-Quran, 70 tahun mereka di apa nama dilarang dari mengadakan kelas-kelas agama. Namun kekuatan Islam masih kuat, masih unggul, masih utuh di negara China. Orang-orang Islam di negeri China masih pandai menulis dalam bahasa Arab, tulisan Jawi, tulisan Arab, masih pandai. Karena itu kaligrafi yang mereka buat cukup hebat, dibuat, ya, hebat. Dan iman-iman mereka kebanyakannya boleh berbahasa Arab, sedangkan di situ tidak dibenarkan untuk mempelajarinya. Tapi mereka belajar di masjid-masjid itu bahasa Arab. Dan Quran mereka baca hanya yang ditulis di dinding-dinding, karena Quran tak boleh, tak ada kitab Quran itu di dinding-dinding. Jadi itu yang mereka baca, sehingga itu mereka dapat bertahan sehingga hari ini. Masih kuat pegangan mereka. Begitu bila saya melawat ke Uzbekistan, Uzbekistan begitu juga, mereka dapat bertahan. Mereka di bawah komunis, di bawah komunis Rusia, di mana masjid-masjid dijadikan tempat minum arak di Uzbekistan. Hanya beberapa masjid yang dibenarkan, masjid kecil yang dibenarkan ruang sembahyang. Tapi di masjid itu juga dibuat benda yang serupa seperti yang berlaku di negeri China. Kerana itu masih kuat, masih utuh. Masjidnya hari Jumaat tak muat sampai ke padang ruang sembahyang. Padahal mereka kebanyakannya sudah tak tahu apa pun, cuma mengaku Masalman, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu saja. Lain tak tahu, tapi masih lagi berpegang karena dijadikan tradisi yang begitu kuat dalam pertemuan, ikatan sesama seorang Muslim diikat. Jadi ini yang dilakukan, mereka dapat bertahan dalam keadaan. Kita sekarang ini dalam serangan yang amat dahsyat. Umat Islam menghadapi serangan yang amat dahsyat. Kita diserang dalam bentuk-bentuk Al-Ghuzuwil Fikri, serangan melalui pemikiran. Serangan melalui pemikiran inilah yang memecah belahkan umat Islam khususnya. Pertama, kepada golongan intelektual. Golongan intelektual diserang dengan serangan pemikiran, yaitu orang-orang Kristian yang telah memerangi, atau Yahudi yang telah memerangi orang Islam sejak berkurun-kurun sejak lahirnya Islam. Mereka tidak pernah menang. Walaupun mereka dapat menguasai seluruh negara Islam di dunia ini, tapi mereka tidak pernah menang, menguasai hati orang-orang Islam. Akhirnya, selepas kurun yang ke-16, mereka mendapati bahwa menyerang orang Islam lagi, menyerang orang Islam dengan peperangan saja tidak akan dapat merubah keadaan. Mereka itu mereka telah menghantar serjana-serjana mereka, pakar-pakar mereka untuk mempelajari agama Islam dengan secara sungguh-sungguh, sehingga mereka menjadi pakar dalam semua bidang, bukan untuk tujuan untuk tahu apa itu Islam, tapi untuk mencari di mana kelemahan untuk mereka serang Islam itu. Dan akhirnya mereka juga telah menubuhkan fakulti-fakulti Islam di universiti-universiti mereka di barat. Mereka telah menimbulkan kekacauan dalam pikiran Islam. Umpamanya mereka melahirkan pemikiran liberal. Pemikiran liberal itu yaitu bahwa, ya, bahwa agama-agama ini sumbernya sama dari Tuhan. Cumanya ketika Jibril menurunkan kitab itu kepada nabi-nabi, maka diterjemahkannya kalam Tuhan itu ke dalam bahasa setiap nabi itu. Jadi kalau kepada Muhammad itu Arab, maka diterjemahkan ke bahasa Arab. Kalau itu Yahudi, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Yahudi. Kalau itu apa nama
apa nama kepada Nabi Isa Syriani, kepada Nabi Daud ikut bahasanya. Jadi banyak kitab-kitab suci itu hanyalah merupakan terjemahan yang dari semasa ke semasa boleh ditafsirkan semula, diubah mengikut kesesuaian zaman. Nah, ini pendapat ini disarankan oleh Yahudi, diterima oleh Kristen. Maka itu pada kurun yang ke-16 waktu kebangkitan Barat, maka orang-orang Kristen telah memakai apa nama pahaman ini, maka berpecahlah Kristen kepada berpuluh mazhab yang asalnya satu, Roman Katolik, tapi berpecah kepada berpuluh mazhab dan masing-masing menuduh di antara satu dengan yang lain adalah kafir. Dan inilah yang sedang dibawa ke dalam masyarakat Islam. Dan Islam liberal ini berkembang paling kuat di Indonesia, sehingga universiti-universiti Islam di Indonesia, fakulti-fakulti Islam di Indonesia, tidak ada lagi penuntut. Karena di sana orang tak pernah universiti telah dipengaruhi dengan Islam liberal ini, sehingga mereka menguasai universiti, mereka menguasai media massa, dan mereka mendapat perlindungan daripada Amerika Syarikat dan dapat biaya juga daripada Amerika Syarikat dengan berbilion-bilion duit. Sehingga timbul di Indonesia fatwa yang dikeluarkan oleh golongan Islam liberal, ya, bahwa perkawinan laki dengan laki itu sah, ya, bahwa hukum Islam yang ada itu sepatutnya dibuang, faraid itu harus dibuang karena tidak lagi relevan, hudud tidak lagi relevan, maka harus dibuang semuanya itu. Itulah yang dipatuakan akhir-akhir sekali oleh Majlis Ulama Indonesia, keadaan itu murtad. Tapi benda itu telah terlalu serius berlaku di negara mereka, dan begitu telah berkembang di Malaysia dengan tak ada satu jawapan yang diberikan, ya? Karena dia mempengaruhi pemikiran intelektual. Perkara tulisan-tulisan mereka keluar dalam surat khabar, surat khabar ini berbahasa Inggeris, tidak keluar dalam surat khabar bahasa Melayu, jarang-jarang, sekali-sekali yang dikeluarkan oleh Astura Jabat. Tapi sekarang ini oleh kena riuh-riuh, Astura Jabat tidak lagi menulis dalam utusan Malaysia, tapi dia menulis dalam Al-Islam, namanya Husin Abdul Rahman. Dia tak pakai lagi nama Astura Jabat, dia pakai nama sebenarnya Hasan Abdul Rahman atau Husin Abdul Rahman, itu nama dia. Tapi dia masih lagi membawa hal itu, dan dia juga sekarang membenarkan Kasim Ahmad untuk menulis di dalam Al-Islam, nak mengembangkan idea bahwa hadis Nabi tidak boleh dipakai. Hari ini pun dalam surat khabar, muka depan semua surat khabar ini, keputusan Mahkamah Persekutuan mengenai pakai serban, keputusan yang cukup menghina, karena pakai serban kita tidak sepatutnya mengikut Nabi dalam semua hal. Apakah kalau Nabi pakai serban, kita nak pakai serban? Bengali pun pakai serban, Abu Jahal pun pakai serban, ya, Abu Lahab pun pakai serban. Jadi apa penting serban? Ya, apakah Nabi naik unta, kita mesti naik unta? Apakah ini? Bukan semua perbuatan Nabi mesti kita ikut. Maka ditolak rayuan yang dibuat oleh 3 penuntut yang kena buang sekolah kena pakai serban. Cukup dahsyat penghinaan terhadap Islam telah berlaku begitu terang-terangan pada waktu ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan para hadirin sekalian, saya rasa kita harus bertindak. Kita harus prihatin terhadap apa yang sedang berlaku dalam masyarakat Islam. Kita kembalilah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita peliharalah hubungan, karena Islam saja yang mengikat hubungan sama orang Islam begitu kuat sekali.
selepas hubungan dengan Allah, ikat hubungan sama manusia. Hubungan sama manusia diletakkan dalam apa nama, ada prioritinya, yaitu keutamaan. Keutamaan pertama dengan kerabat, ibu bapa kerabat. Kemudian yang kedua dengan saudara seagama, yaitu orang Islam. Maka saudara ini maknanya, kalau sekiranya saudara ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu anggota, kalaupun jari kelingkingnya yang sakit, matanya tidak boleh tidur, ya, badannya tidak boleh senang, ya, dia akan terasa macam demam seluruh badan. Itulah hubungan di antara sesama Islam. Jadi kita harus prihatin terhadap apa yang berlaku kepada umat Islam. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengikat persaudaraan kalangan orang Islam itu dengan apa nama, menjadikan pusat pertemuannya di masjid. Kemudian Allah pula mewajibkan sembahyang sehari semalam 5 waktu. 5 waktu itu dilaksanakan di masjid secara berjamaah, yang tujuannya ialah supaya hubungan dalam karya persaudaraan, dalam karya itu sentiasa dalam apa nama, dalam sentiasa kukuh dan utuh. Itulah sehingga hikmahnya Tuhan telah jadikan begitu hebat sekali, supaya orang-orang Islam sedar dengan hikmah sembahyang berjamaah itu. Umpamanya sebagai satu contoh yang terakhir, seorang orientalis telah membuat kajian terhadap sembahyang 5 waktu dan rakaat-rakaat yang ada, yaitu subuh 2 rakaat kenapa, zuhur 4 rakaat kenapa, asar 4 rakaat kenapa, maghrib kenapa 3 rakaat, isyak kenapa 4 rakaat. Tujuannya ialah untuk mencela Islam, untuk menyatakan tidak logiknya ajaran Islam. Tapi kemudiannya dia sendiri telah memeluk agama Islam karena mengikut kajian ilmunya bahwa manusia ini di dalam dirinya ada kuasa elektrik negatif dan positifnya. Apabila dia menggunakan tenaga yang banyak, maka tenaga itu akan berkurangan, maka dia perlu tenaga itu dicas mula. Ini mengikut kajiannya bahwa kenapa sembahyang zuhur itu 4 rakaat, karena waktu pagi orang bekerja keras. Bila bekerja keras, tenaga elektriknya akan hilang, dia perlu dicas. Apabila dia melakukan sembahyang berjamaah dan disuruh rapat pertembungan antara bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, ya, pertembungan itu cas balik kekuatan elektriknya itu, power itu akan dicas balik. Maka itu dia boleh, masa itu dia akan sambung bekerja. Dia penat, bukan 4. Waktu itu lagi disuruh 4 lagi pertemuan, dan itu berjamaah, mesti rapat. Karena Islam lah, semua yang berjamaah itu mesti rapat. Karena Nabi mengatakan kalau ada renggang sedikit, maka ruang itu diisi oleh syaitan atau iblis. Mesti bertemu di antara bau dengan bau, iaitu akan berlaku dari kata apa, aliran elektrik itu berjalan supaya unmurid. Tapi selepas asal itu dah kurang, kerja dah kurang, maka itu tidak perlu nak cas banyak-banyak, cukup dengan 3 rakaat. Tapi kenapa isyak? Isyak karena dikehendaki orang Islam ini tidur lebih awal, bangun pada waktu tengah malam untuk tahajud, maka itu dia perlu menyediakan yang banyak. Tapi tahajud tidak banyak dilakukan, maka karena itu subuh tidak perlu banyak, 2 rakaat sudah cukup. Kemudian dia berkesimpulan, siapalah saya untuk mengkritik apa nama fardu yang diperdukan oleh Tuhan, dan dia mengucap 2 kalimat syahadah. Tapi orang kita Islam tidak menyedari akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita kalau ke masjid pun orang rapat kita suruh renggang. Masjid luas dia tak apa, saya nak rapat-rapat. Jadi inilah yang berlaku orang Islam terhadap ibadatnya sendiri, dia tak tahu, dia tak sedar. Jadi hal-hal ini, jadi saudara-saudara sekalian, dalam keadaan sekarang ini kita harus kembali, kita harus prihatin,
kalau Hindu memperkukuhkan kehinduannya dengan setiap bulan 200 sami datang membakar semangat orang India di sini, sehingga mereka menjadi samsung sekarang ini. Jadi samsung buat apa nama tokong di mana-mana. Paling banyak tokong Hindu lah di Malaysia ini, berpuluh ribu tokong dia. Sedangkan masjid di seluruh Malaysia ini tak sampai pun apa nama 10,000 ya. Tak sampai 10,000, tapi berpuluh ribu tokong Hindu. Di Perak saja lebih daripada 2,000 tokong Hindu. Kita hanya ada 560 buah masjid. Dengan yang baru ini sekarang 600 masjid. Mereka ada 2,000 masjid lebih. Dan cukup ganas sekarang. Mereka cukup ganas. Mereka cari jalan bagaimana untuk menghindukan orang Melayu. Ramai sekali orang Melayu di apa nama dihindukan. Filem Hindustan ditukar kepada Bollywood dengan satu tujuan, iaitu Bollywood ini tujuannya menghantar mesej atau untuk dakwah agama Hindu ke seluruh dunia. Itulah dia mesejnya. Dan dari situlah ramainya orang-orang India Muslim yang telah terpengaruh dengan itu kembali kepada agama Hindu, dan ramai orang Melayu juga yang telah memeluk agama Hindu. Ini kita harus prihatin, kita harus jaga. Kita tidak boleh lagi mengharapkan kepada pihak berkuasa untuk menjaga ini. Kita tidak boleh mengharapkan kerajaan untuk melindungi kita. Kita tidak boleh mengharapkan lagi jabatan-jabatan agama, JAKIM atau mana-mana untuk menjaga kita. Kitalah mesti mempertahankan, menjadi perisai kepada agama Tuhan yang diwariskan kepada kita. Allah tidak mengamanahkan Islam atau Quran ini kepada kerajaan. Allah mengamanahkan Al-Quran kepada setiap individu Muslim. Nabi juga tidak mengamanahkan, mewariskan As-Sunnah itu kepada kerajaan. Mana-mana kerajaan pun tidak. Tapi Nabi juga mengamanahkan sunnahnya kepada setiap individu Muslim. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, "Thumma awrasnal kitab alladhi nastafayna min ibadina." Kemudian kata Tuhan, selepas kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yaitu yang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada kerajaan, kepada setiap individu. Dan Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amraini ma'in tamastaktum bihima lantadillu ba'di. Aku tinggalkan kepada kamu dua yang selamanya kamu tidak akan sesat jika kamu berpegang dengannya, yaitu kitab Allah wa sunnah Nabi. Kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku. Tiap yang diperintah, sampaikan dari aku walau seayat. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan pula dalam Al-Quran, siapa yang menyembunyikan ilmu setelah Tuhan menerangkan, menyembah nabiyyallah pul kitab, telah kami jelaskan kata Tuhan, orang itu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh apa nama Rasul, dilaknat oleh orang mukmin, dilaknat oleh segala yang melaknat, itu para malaikat dan sebagainya. Ini dia apa namanya. Dan kita melihat kejadian-kejadian di atas muka alam sebagai peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kejadian tsunami, orang Islamlah yang paling banyak kena. Kita lihat gerak gempa, orang Islamlah yang paling banyak kena. Ya, 20,000 mati di Pakistan gerak gempa, 20,000 mati di Iran kena gerak gempa, ya. Dan begitu juga ribuan mati di Indonesia, semuanya orang Islam. Tsunami ratusan, 500,000 orang Islam mati di Aceh, ya. 20,000 lagi mati di Sri Lanka, orang Islam di Sri Lanka. Semuanya terkena kepada Islam. Kenapa?
Kenapa? Dan orang bertanya kepada saya, kenapa di situ? Kenapa di Aceh? Kenapa tidak di negeri lain? Allah menyebutkan bahwa bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut sunnatullah tidak seperti bala yang datangkan dulu kepada umat yang dulu. Umat dulu mengkali turun api dari langit, turun angin yang apa namanya membinasakan. Tapi Tuhan datangkan ini secara tabiat alam. Tabiat alam itu berlaku seperti gerak gempa, ya, taufan. Itu yang datang. Nah, itu Tuhan datangkan banjir untuk di daratan. Tuhan datangkan gerak gempa untuk yang di hampir dengan pergunungan. Tuhan datangkan ombak besar seperti yang di berlaku bagai tsunami itu. Jadi kebetulan orang Islamlah yang duduk di tempat-tempat itu yang paling banyak. Maka itu tentuan kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bukannya tidak bermakna orang Aceh itu yang melakukan maksiat. Tapi ini satu pelajaran. Walaupun kita lihat memangnya pada malam itu saya baru balik daripada Aceh. Pada malam itu saya bertemu dengan imam-imam di seluruh Aceh. Saya juga memberi ceramah dalam satu kursus imam-imam seluruh Aceh. Pada malam itu perbuatan maksiat cukup hebat sekali. Karena tentera-tentera yang datangkan daripada Jakarta yang memerangi GAM itu terdiri daripada tentera-tentera yang bukan Islam. Kebanyakannya beragama Kristian. Dan kebetulan kejadian itu pada hari Christmas. Hari yang kedua Christmas, malam itu penuh dengan arak dan tari-menari, cara bogil dan sebagainya. Dan pagi-pagi 26 bulan itu puluhan ribu manusia berendam di dalam lautan yang dekat dengan masjid dengan pakaian yang cukup menyolok mata. Ya, dilarang mereka suruhkan muncung senapan. Kalau nak larang kami tembak. Inilah yang berlaku. Yang dengan tiba-tiba datang banjir yang begitu dahsyat. Tapi namun kita melihat juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu yang tiba. Masjid yang duduknya 50 meter daripada laut, ya, tidak apa-apa. Sedangkan tiang lampa, tiang apa nama, tiang lighthouse dipanggilnya, lighthouse itu untuk kapal tinggi, ya, tinggi dua kali ganda daripada menara masjid, patah dilanggar di ombak. Tapi masjid tidak tenggelam dan orang dalam masjid semuanya selamat. Saya pergi tengok sendiri. Kata imam tu, kami keluar pada masjid, tak ramai lah yang ada dalam masjid tu. Karena orang cuma yang ada dalam masjid tu cuma yang pegawai-pegawai masjid dan juga apa orang-orang yang sedang melakukan sembahyang duha yang dalam masjid. Bila sedar perkara itu, puluhan ribu bahkan ratusan ribu mayat terdampar di keliling masjid itu. Tapi di samping itu mengikut gamna, satu lagi perkara yang ganjil. Dalam ratusan ribu rumah, ya, yang hancur, ada sebuah rumah yang terbuat daripada papan kayu. Rumah ini seolah-olah diangkat, diletak di tepi bukit dengan satu papan pun tidak patah dan penghuninya selamat. Itu satu ganjil. Saya tanya bagaimana Pak? Katanya orang di dalam itu adalah orang yang semua kenal cukup baik, suka buat sedekah, ya, suka melakukan kebaikan. Selamat satu keluarga. Rumahnya, kata dia, rumah satu rumah dibuat ada berapa tan. Buruk, orangnya pun kaya sangat, tapi tak patah satu. Banyak lagi yang diberitahu berkenaan dengan apa nama keganjilan yang dilihatkan. Mengikut seorang yang melihat dan dia menceritakan, ya, yang dia hidup, air yang datang itu seolah-olah ular dengan mulut yang tengah, cukup tinggi, cukup ganas datang, tapi sampai ke masjid dia elak.
Orang itu selamat dengan keluarganya. Dia dalam toka sambil bertakbir, tokanya menjadi bot, dihantar sampai keselamat. Nah, itulah orang itu masih hidup diceritakan. Jadi ini sebagai satu pengajaran kepada umat manusia supaya kita sedar kekuasaan Allah. Kembalilah kita kepada Tuhan. Kita lihat di Pakistan yang jadi di Pakistan. Apa yang mati orang Islam? Apa berlaku di Pakistan? Bunuh membunuh sesama sendiri, khianat mengkhianat sesama sendiri, ya. Bahkan kemiskinan begitu sekali. Tempat yang kenal mana cukup miskin, sampai ada yang tak pernah jumpa buah gigi sepanjang hidup, tak pernah jumpa buah gigi, punya miskin dan sebagainya. Ini adalah kesalahan orang Islam, kesalahan orang Islam yang Tuhan amat marah pada kita. Negeri Islam semuanya kaya, tapi kenapa kita paling miskin? Kenapa kita paling bodoh? Karena kita meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari kebodohan itulah maka kita mendapat bala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita takuti orang Melayu sendiri. Paling saya takut. Dan ini saya bangkitkan di mana-mana. 50 tahun kita merdeka. Kepakaran yang ada pada orang Melayu tidak sampai 10%. Kepakaran tak sampai 10%. 50 tahun kita merdeka. Di universiti ini sendiri, yang bahagia rektor menceritakan kepada saya, library itu dibuat bermilion harganya, cukup cantik, tapi jarang diisi oleh anak-anak Melayu. Pelajaran pembelajaran dibagi secara percuma kepada anak-anak Melayu, tapi jarang sekali kalau ada anak Melayu yang mendapat first class degree ataupun second class degree. Yang dapat hanyalah sekadar cukup makan. First class degree semuanya didapati oleh orang-orang bukan Islam. Second class degree didapati oleh orang bukan Islam. Apa jadi dengan bangsa kita ini? Dari segi ekonomi 15% dicapai. Kalau ditolak dengan PNB semuanya, sebenarnya orang Melayu hanya mempunyai kekuatan ekonomi 2.5%. 2.5% saja kekuatan ekonomi orang Melayu. Sampai bila kita dapat bertahan? Apa kita boleh menjangka 50 tahun lagi kita akan ada, kita akan kekal sebagai satu bangsa yang bermaruah dalam negeri kita sendiri? Inilah yang harus kita sedari. Inilah yang harus kita pahami dan prihatin. Maka itu kita binalah masyarakat kita dengan sungguh-sungguh. Masjid adalah tempat utama untuk kita membina semuanya ini. Maka itu harus kita bincangkan dengan sempurna. Dan jawatan kuasanya haruslah bertindak bagaimana untuk menguruskan masjid dengan secara profesional, supaya masjid menjadi tumpuan orang ramai, supaya masjid menjadi tempat perlindungan orang ramai, supaya masjid menjadi tempat membina semangat orang ramai. Masjid merupakan sumber pembangunan orang Islam. Dengan itu baru kita akan dapat berjaya. Tuan-tuan para hadirin sekalian, saya rasa dekat itu, dan ini pun saya rasa keras, karena saya telah mengatakan dalam surat khabar keluar, yang malang bagi orang Islam, pendakwah dan ulama'nya tidak profesional. Itu yang malang bagi orang Islam. Kita tidak profesional bukan tak alim, alim, tapi kita diganggu gugat hanya dalam keadaan sealam sekitar kita. Orang ulama-ulama kita terhad perbincangan ratusan tahun sekadar membincangkan soal sembahyang fardu, sembahyang rukun, sembahyang mandi junub, sedikit-sedikit bab nikah. Itu bincangkan, itulah berputar. Karena kepala kita dari semasa ke semasa digangguin dengan masalah khilafiyah.
yang sudah 1000 tahun diputuskan. Masalah khilafiyah 1000 tahun sudah diputuskan. Ambil qunut. Qunut masalah khilafiyah, tapi mazhab Syafi'i sudah menterjihkan bahwa qunut itu sunat. Kenapa nak dibangkit lagi nak bincang? Ulama kita pun bincang, mencari balik hadis, mencari nas balik nak mempertahankan. Jadi habis masa begitu saja. Soal tawqin, soal baca Yasin malam Jumat, soal apa nama, soal bertahlil. Ini saya ingat sepanjang hidup saya, daripada mula saya belajar perkara ini bangkit. Tahun 50-an bergaduh seluruh Malaysia masalah khilafiyah ini. Benda senyap. Benda masalah timbul lagi. Sekarang begitu balik timbul balik. Jadi ulama-ulamanya tidak lagi tidak perhatian lagi dengan apa yang berlaku. Orang kata apa terhadap Islam, dia pun tak tahu dah. Cuma nak mempertahankan sekadar itu saja. Inilah yang berlaku. Maka itu kita harus jadi orang-orang Kristian. Ya, orang-orang Kristian, setiap padrinya adalah professionals. Professionals. Dia telah mengkaji. Umpama Yahudi. Yahudi untuk bergelar rabai. Rabai itu baru sekadar dipanggil ustaz saja. Ya. Nah, kekadar dari rabai, dia belajar membaca saja 2 tahun Taurat. Tafsir saja 2 tahun Taurat. Dan untuk mendapat sertifikat itu, saya diberitahu oleh college yang itu, dalam 12 tahun hanya 5 orang saja yang lulus untuk menjadi rabai. Mana begitu sekali apa striknya untuk mengeluarkan ulama sendiri. Kalau tidak bawah pada itu dipanggil lebay. Lebay itu bahasa Yahudi. Lebay bunyi lebay. Tapi sekarang pun orang Yahudi banyak fasik, kata dia. Dia beritahu saya, kami juga menghadapi keadaan yang serupa dengan Islam. Ramai orang Yahudi fasik. Semua dia berlebay. Padahal lebay itu adalah perkataan yang terhormat. Macam kita juga lebay. Jadi lebay kita itu dah pakai tiga kutik je lebay. Kalau dah bersorban tu tu guru. Itu baru ulama'nya. Jadi itulah yang berlaku pada zaman sekarang. Jadi hal ini harus kita perhatikan secara serius. Jangan marah dengan saya kalau saya kata belum. Tapi itulah hakikat yang wujud. Saya sendiri bukan seorang profesional, tapi saya melihat keadaan ini dan rasa sedih dengan keadaan ini. Supaya dapat kita dapat kita baiki keadaan kita. Tuan-tuan para hadirin yang saya muliakan, saya mohon ampun dan maaf kiranya ucapan saya ini tidak menepati apa yang dikendaki. Dalam kita mengadakan pengurusan seminar, pengurusan masjid, supaya dari seminar ini akan hadir lahirlah, ya, akan lahirlah idea-idea baru untuk kita menguruskan masjid dengan secara baik dan sempurna. Dan dengan kata-kata itu dan dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Kaya, dengan kalimah karamat Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan seminar ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.